to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again. Rumah Malut United FC di Ternet siap digunakan. Stadion Gelora Kiraha di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Maluku Utara siap digunakan untuk laga home ke-11an Malut United pada kompetisi B Liga 1 Indonesia. Stadion yang bakal dijadikan rumah bagi Malut United itu rencananya akan digunakan pada tanggal 26 Oktober mendatang saat tim kebanggaan rakyat Maluku Utara menghadapi Barito Putra. Pantauan in.imur.com di Stadion Gelora Kiraha, progres pekerjaan tribun maupun lapangan sudah selesai dilakukan. Meski demikian, karena jadwal pertandingan baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober mendatang, maka sejumlah sarana dan prasarana pendukung masih dilakukan penyelesaian. Selain papan skor digital, para pekerja juga sedang menyelesaikan beberapa kelengkapan lainnya, termasuk jogging track dengan menggunakan rumput sintesis serta mobil VR. Untuk memaksimalkan penyelesaian renovasi stadion, pemerintah Kota Ternate melalui sejumlah OPD terkait Rabu 9 Oktober 2024 melakukan pembersihan di dalam maupun luar stadion. Sekretaris Daerah Sekda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsauli mengatakan, stadion ini sudah bisa digunakan dalam laga-laga berskala nasional termasuk kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1. Pembersihan ini meliputi pembersihan sisa-sisa material baik di dalam stadion maupun di luar stadion, jadi ada sisa material baik di dalam lapangan maupun di luar telah dibersihkan. Jadi di laga pertama ini sudah bisa digunakan, kata Sekda. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan manajemen Malut United bersama pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk mengatur lokasi parkir dan mapping rencana rekayasa lalu lintas saat laga berlangsung. Seluruh pekerja tersisa penyelesaian akhir, mulai dari rumput lapangan, ruang ganti, toilet, hingga tribun penonton. Tim PSSI rencananya akan tiba di Ternet pada Kamis 10 Oktober 2024 besok untuk memverifikasi kesiapan dan kelayakan Stadion Gelora Kiraha menggelar laga home Malut United. Stadion ini direnovasi sesuai standar FAFA, sehingga harus dilakukan verifikasi oleh PSSI, sebutnya. Sekda meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Ternat dan Maluku Utara agar stadion ini dapat digunakan pada laga kandang Malut United saat menghadapi Barito Putra yang dijadwalkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2024.